Patungan bola, woi. Patungan bola poli, je. Yang pada gua ngambil apa? Pramuka. Ay. Gue bisa ada guru itu dong ini. Cek. Beda dari yang lain. Wuih, cek tanah, wuih. Wuih, cek tanah, cek tanah. Woi, siapa sih main poli, woi? Woi, siapa woi sih main poli? Denda. Patungan, patungan. Ini gue melani, gue main-main poli gue. Ya, ya. 650 kan ya? Iya, Pak. Ini ya, ada atau yang sudah masuk ke ada yang dari tadi? Ya, ada Mas Sigit. Berisik, Jon. Saya mengambil mata pelajaran. Ibu, ini yang suaranya makin kita nungguin ini kayak gimana itu harus apa yang dilakukan oleh esok-esok manggap ini. Ini ya. Dari tahun yang sebelum-sebelumnya, anak-anak itu lebih cenderung sangat lupa tentang materi yang pada soal kesehatan. Nah, itu yang paling kita lakukan. Karena kalau nanti kelas-kelasnya itu otomatis kelas warga belum bisa melanjutkan ke materi. Kenapa sih? Kita akan mengulang materinya atau prakteknya dan juga jelasan. Ya, assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa? Apa kabarnya? Gini, sehat-sehat semua. Apa ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti kalian boleh menjawab, diaktifkan speakernya, oke? Oke, Bu. Speaker atau mic-nya ya. Oke, Bu. Oke. Sudah siap ya? Nah, sebelum pembelajaran. Ibu. Kira nama aman. Kita kalian dulu untuk ketika ibu. Berbicara dan komen yang sopan juga ya, oke? Apalagi kalian kelas 10 sudah SMK bukan SMP lagi ya? Iya Bu. Sudah bisa mulai ya? Iya Bu. Oke. Jadi awal menjadi siswa SMK negeri 1. Kali ini kelas 10 jurusannya ada PKR, ada TOI, ada TKJ, ada juga tata usaha ya. Nah, untuk IPAS ini masuk ke semua jurusan kompetensi. IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu mau nanya dulu. Ada yang tahu nggak apa saja pelajaran yang masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam? Yang mau jawab boleh dibuka mic-nya. Oke, mau jawab sebutkan nama sama kelasnya. Lingkungan, Bu. Oke, ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan lingkungan sih, masuk ke ekosistem ya. Nah, pelajarannya yang pernah kalian pelajari SMP ada apa? Planet-planet. Tuh, planet-planet itu masuk ke IPA ya? Tata surya. Ada planet, ada lingkungan terus? Tata surya. Planet-planet, tata surya. Hai. Tata surya. Tentang oksigen, Bu. Karbon dioksida. Dia yang ditanyakan mata pelajaran yang masuk ke IPA ada biologi. Nanti biologi ada lingkungan. Ada apa lagi? Fisika. Fisika. Nah, nanti untuk di SMK ini IPAS itu ilmu pengetahuan alamnya ada fisika, ada biologi, ada kimia. Yeah. Yeah. Pernah belajar? Belum kimia mah. Nanti kita belajar ya. Nah, selain ada fisika, biologi, kimia. Kimia nanti kita ada produktifnya juga, ada sosialnya juga. Nah, lanjut ya. IPA. Apa sih yang dimaksud IPA? Apa yang dimaksud dengan proyek IPA itu? Ini sudah di awal ya. Proyek IPAS itu katanya ada gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk membekali peserta didik agar mampu menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata pada abad 20. Jadi kalian itu ada di era yang modern. Nah, berkaitannya dengan adanya fenomena alam dan sosial. Ya,
Ibu mau nanya lagi. Oke, fenomena alam contohnya ada yang tahu enggak? Gempa bumi. Tsunami, Bu. Tsunami. Gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan. Longsor, Bu, longsor. Gunung meletus, Bu. Gunung meletus. Tsunami. Tsunami. Oke, perubahan iklim, banjir, musim, musim durian, musim mangkok, masih enggak? Dapat lihat di sama yang lain. Terbang gitu ya? Itulah. Itu kalian sudah bisa menyebutkan fenomena dan sosial-sosialnya keadaan di lingkungan masyarakat. Raka. Dari segi ekonomi dan kemampuan bermasyarakat ya. Nah, kita di sini berpikir secara rasional. Tahu enggak rasional itu apa sih? Tahu. Rasional. Ada yang tahu? Aduh. Ini jangan-jangan pada bangun tidur ya. Jadi berpikirnya untuk rasional. Rasional, ada yang tahu? Berpikir positif. Mana semute? Ya. Berpikir secara ilmiah. Jadi sekarang berpikirnya sudah ilmiah. Itu menerapkan konsep science, oke? Lanjut lagi. Proyek IPAS kan integrasi atau gabungan antara social science, kultural science, tadi kemampuan sosial dan kemampuan yang ada di lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Pak. Nah, masuk ke dalam segala aspek kehidupan. Awas, jadi IPAS ini ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Dalam berkebinekaan itu ada di sungai alam dan fenomena nanti masuk ke IPA atau natural science. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan biar. Nah, Ibu mau nanya lagi, di awal kalian belajar tentang profil pelajar Pancasila sudah? Ya. Profil pelajar Pancasila apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profil pelajar Pancasila. Nanti kita gabungkan ke pelajaran proyek IPAS. Karena kalian ini adalah adanya di Indonesia harus dikaitkan dengan tujuannya belajar profil belajar Pancasila. Ada enggak awal-awal itu? Enggak. Oh, diem-diem aja ini. Ibu ingetin ya. Nah, profil belajar Pancasila ada apa aja tuh? Dibaca satu. Beriman bertakwa, beriman kepada takwa Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia, mandiri, bertanggung jawab, dalam kritis, kreatif, pembinaan global. Oke, jadi profil belajar Pancasila itu sangat berkaitan erat dengan adanya proyek IPAS. Nah, Ibu mau bertanya ke kalian. Ya. Coba kaitkan apa yang Ibu, pernyataan yang Ibu ungkapkan dengan profil belajar Pancasila. Masuk yang kemana?
Mensyukuri. 6. Berarti berarti global. Mensyukuri, mempelajari. 5. Kreatif. Fenomena alam. Masuk ke profil Pancasila. 6. Mensyukuri. Mensyukuri. Syukur. Beriman. Mana mensyukuri? Satu. Nomor satu. Satu. Esa. Pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi fenomena alam yang ada di dunia kita yang kita temukan itu masuk ke profil pelajaran Pancasila yang pertama. Berpikiran terbuka, dapat berinteraksi. Dan mempertahankan budaya kalian dan kita masuk ke mana? Bisa mempertahankan budaya kita. Yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Apa Bu? Orang Bu? Pertanyaannya apa Bu? Jelas pertanyaannya Bu. Siswa dapat berpikiran terbuka, dapat berinteraksi kearifan lokalnya nih, misalnya di Indramayu ini, dengan proyek budaya masuk. Gajolan Bu, macet. Mandiri Bu. Gagrok suara Ibu. Bagus. Ada jelas suara. Belum. Putus-putus. Putus Bu. Udah jelas Bu. Ke nomor 6 Bu. Apa? Bentar. Tadi siapa yang jawab? Saya bisa lihat. Tadi betul sudah nomor 6 berkebinekaan. Nah, pertanyaan yang ketiga. Melakukan kegiatan bersama-sama dalam melakukan proyek atau 3 gotong royong. Gotong royong Bu. Gotong royong. Mau menyelesaikan pekerjaan sendiri dengan baik dan bertanggung jawab. Mandiri. Bu. 5. Mandiri. Dapat mengolah informasi. Wah, itu ternyata banjir. Berarti banjir diakibatkan oleh apa? Oleh manusia karena buang sampah sembarangan Bu. Benar, berarti. Kayak Wahyu Bu. Kayak Syira ya Kak. Belajar Pancasila bernalar. Kreatif. Kritis. Bernalar kritis. Ribet ngomongnya ya. Iya, kritis. Bisa mengolah informasi. Terakhir. Menciptakan penemuan proyek yang inovatif. Dan juga gagasan yang baru masuk mata. Gimana? Iya Bu, oke Bu. Yang baru misalnya mengolah sampah. Jadi barang yang berguna masuk kemana nih? Kelima. Kreatif. Gak jelas Bu. Iya Pianto. Kreatif.
Nah, ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanya atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Tidak, Bu. Tujuan mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam tujuannya kita belajar ini tujuan untuk membekali peserta didik dengan dasar-dasar pengetahuan keterampilan sikap skill keterampilan yang kalian miliki kombinasi dan kalian bisa mampu menelaah manfaat potensial dan resiko dari penggunaan ilmu pengetahuan dan sosial. Kalian mampu dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ayo speakernya di-off-kan dulu. Yang keempat, mampu solusi dari masalah yang terjadi melalui Skype. Ya, ayo, yang lain jangan ribut ya. Silakan speaker mic-nya dimatikan dulu. Sudah. Oke, lanjut ya. Yang keempat, mampu menemukan solusi dari masalah yang hidup maupun masyarakat. Yang pembelajarannya, peserta didik memiliki harus ketujuh aspek ilmu pengetahuan. Satu, nanti kita buka ceritanya jawab lagi ya. Satu, makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup pada apa aja? Hewan, hewan bu, hewan, tumbuhan, tumbuhan, lingkungan, kaurus bu, itu masuk ke dalam pelajaran kini ya, jadi lebih lanjut ya. Okay. Ketiga, peserta didik memahami mengenai energi dan perubahannya, maksudnya ke fisik. Energi dan perubahannya, ada yang bisa contohin enggak? Makanan, Bu, makanan. Energi dan perubahannya. Mau nanya. Es batu, Bu. Energi dan perubahannya. Pas angin itu perubahan energi atau menjadi apa? Itu perubahan listrik angin. Perubahan energi atau menjadi apa? Energi listrik jadi energi angin. Generator. Jadi energi angin. Segitu ya. Udara bu, energi listrik menjadi energi gerak bu. Perubahan energi apa? Surya. Surya gudang gerak. Di tampilannya Bu Mariana ya. Rika. Dari apa Rika? Apa Bu? Setrika. Setrika jadi energi panas. Pintar energi panas.
Nah itu tadi yang Ibu sebutkan itu contoh-contoh energi dan perubahannya masih banyak lagi ya. Ya. Mi dan antariksa. Bumi dan antariksa. Dede yang menyebutkan bumi itu adalah salah satu planet. Jadi antariksa. Itu sudah dipelajari ya waktu SMP ya. Iya. Iya Bu. Yang kelima, ruangan aktivitas antara ruang dan waktu. Yang keenam, interaksi komunikasi sosial, interaksi sosial. Itu adalah capaian pembelajaran pada proyek IPA. Nah, kita lihat di sini. Jadi dapat disimpulkan kalau capaian pembelajarannya itu ternyata IPAS itu di sini hanya pertama menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi kalau zaman dulu dihubungkan dengan hal-hal yang gaib, sekarang ternyata kita bisa menjelaskan secara ilmiah. Mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Jadi ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Tahu. Ada yang mau ditanyakan mana IPAS? Masih buigung? Masih belengar? Nah, nggak apa-apa ya, sambil jelasin tadi hanya sekilas untuk pengenalan IPAS. Jadi IPAS ini ternyata adalah gabungan pengetahuan alam dan sosial. Nanti kita digabung IPA IPS. Iya, pintar. Ditekankan pada pembuatan proyek. Jadi kalian nggak belajar materi saja, kalian praktek plus kalian membuat proyek atau membuat sebuah produk. Dulu waktu SMP pernah bikin produk dari pelajaran. Covid Bu. Bikin apa? Corona Bu, beli gawe apa-apa. Beli gawe apa-apa. Corona. Nanti kan ini siswa-siswa edisi corona ya. Kalian iya. Belajar. Makanya ayo semangat. Iya, Bu. Di rumah terus, Bu. Mudah-mudahan nanti kita masuk sekolah. Bikin produk, bikin proyek. Amin, Bu. Bosan ya di rumah ya? Bosan, Bu. Bosan, Bu. Amin, masukan. Ilmunya tidak berkembang, makan, tidur. Yang naik utamanya, tapi... Halo, gemuk, Bu. Tapi yang naik badan, berat badan. Seragamnya udah masih pada muat nggak? Enggak, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Rumahnya. Anak kecil, Bu. Ya, banyak kejadian. Pesan baju, bajunya diambil setahun kemudian sudah enggak muat. Nah, iya, Bu. Masuk fenomena alam enggak? Fenomena alam. Bukan. Oke, lanjut lagi. Mau dia. Kita mau bahas, Bu, kasih contoh dulu ya, salah satu proyek IPAS. Misalnya kalian membuat satu produk, contohnya kalian membuat produk tentang hand sanitizer, tahu? Tahu. Apa itu? Untuk membunuhku, kuman, apalagi di jam corona kayak gini ya. Nah ternyata kalian itu yang tidak pakai baju,
Kabel jauh. Dikit turun kok. Kameranya di. Lambi. Awas. Yang tidak pakai seragam juga yang gelelengan. Ayo. Ayo. Awas. Baik, Bu. Kabel, Bu. Report belajar boleh santai tapi serius, serius tapi santai. Kenapa di sini ada guru? Walaupun kalian hampir mau 2 tahun nggak belajar tapi tetap sopan santunnya dijaga ya. Iya siap? Bu. Ya, Bu. Ya. Kelakuan kalian itu mencerminkan dari apa? Dari kak? Bayu Anugrah. Iya. Ibu yakin kelas 10 itu pinter-pinter, soleh-soleh, sopan-sopan. Amin. Ya. Buat kalian beranak pinter. Ya. Tadi di pas itu katanya contohnya pembuatan hand sanitizer. Di situ ada nilai dari ilmu pengetahuan alamnya. Kita mengambil bahan-bahan dari alam. Lalu ternyata bisa digunakan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi itu ada gabungan antara ilmu pengetahuan dan sosialnya juga. Selain itu ada lagi proyek contohnya misalnya pembuatan deterjen aman lingkung. Deterjen sabun buat cuci muka ya. Ya belilah Bu bebasuh, Bu masa ada terjun. Bupat, Bu. Eka bupat, Bu. Bebasuh. Kan di ruah, Yuma. Bersih piring, kan, Bu. Bersih piring, kayak sama, Bu. Piring. Namanya, ya, deterjen itu biasanya lebih ke baju, ya. Bukan dari gua. Ya, Bu. Ada yang pakai deterjen buat bebasuh piring. Anak, Bu. Saya, Bu. Kabupaten di pas siapa, Pak? Kalau ibunya marah-marah ya. Colek, Bu. Bisa. Colek. Mama lemon. Sedingin hafal sampai mereknya juga ya. Mama muda, Bu. Iya, Bu. Nah, itu ya, biasanya Basira. Deterjen yang banyak mengandung busa itu ternyata tidak ramah lingkungan. Karena mencemar. Jadi yang bagus itu yang karena mengandung zat kimia. Pinter karena mengandung zat kimia. Nah, kita bisa juga bikin proyek seperti itu. Selain ramah lingkungan, ternyata bisa membuat pencemaran jual atau ekonomi orang mati. Nah, itu contohnya. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Kira-kira proyek apa nih? Nanti bisa kalian hubungkan dengan kompetensi kejuruan kalian. Di sini ada yang TKJ ya? Ada punya. Ada yang TKR. Ada. Ada yang TOI. Halo, TOI Rajin. Ada yang tata busana. Hadir, hadir. Hadir, pintar. Eh, kok yang hadir? Yang perut laki-laki? Perempuan pada tidur semua, Bu. Oh, iya. Perempuan pada tidur semua. Ada, ada Bu. Alisa tuh, ada ya? Ada, Bu. Semuanya gabung tuh ada. TKR mana suaranya TKR? Ada. Hadir. The best pokoknya ya. Nanti ini masuk ke semua kompetensi disesuaikan dengan jurusannya. Jadi enggak sama-sama. Contohnya misalnya TKR, kira-kira TKR proyeknya apa ya? Ada yang bisa ngasih masukan? Ngerakit motor, Bu. Ngerakit mesin, Bu. Bisa. Bensin. Benzin maning. Nah, Ibu mau nanya nih TKR nih. Sabun colet, Bu. Tambal ban. Tambal ban online, Bu. Colet sediakan bahan. Online. Pinter. Nanti bayarnya online juga ya. Dia transfer. Bukan, Bu. Virtual. Oli online. Nanti tata busana jahitnya online. Tolong. Pasti ada gambarnya. Lewat paket. Jadi online, Bu. Karena COVID jadi serba online. Nah. Siap. TKR contohnya pembuatan bahan bakar
Selain bahan bakar fosil. Talit. Ada yang tahu enggak selain pakai bensin bahan bakar pakai Solar, Bangalantung bisa dimanfaatin ya. Minyak iya pintar tadi ada yang jawab dari sinar matahari. Ayah Bu. Bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pengolahannya seperti apa ya dan ternyata punya nilai jual yang tinggi. Pintar. Ramah lingkungan enggak? Polusi daripada yang minyak bumi karena biasanya ini kali adanya pencemaran. Itu yang kelelengan ayo bendang dulu. Dana tangi dana. Cek bebo ya kuno bu. Bangun dana. Iya, Bu. Masa ganteng, Bu. Beri kubu pada Eka, Bu. Eka. Iya, tuh. Kubu, Eka. Ya. Itu yang dari TKR. Sekarang dari TKJ. Kira-kira apa produk proyeknya? Komputer. Robot. Berhubungan dengan komputer. Jaringan list. Tidak jeduk deh, Bu. Sing TKJ mah gaya tidak jeduk. HTML bu. Jelas bu ada bu. Apa bu? Nanti yang TKJ juga nanti dihubungkan dengan IPAS nanti kita pelajari juga. Contohnya misalnya tentang elektrokimia, misalnya pembuatan baterai bisa ya, yang bisa menghasilkan listrik. Yang TOI mana TOI? TOI itu tentang apa sih? Ada yang tahu nggak jurusan TOI itu bahas apa sih? Listrik bu. Listrik, otomasi, industri. Sama, hampir mirip dengan TKJ, tapi lebih ke listriknya ya. TOI ya. Tata busana, tata busana apa nih? Ngapain nih? Jahit. Bikin baju. Jadi kalau yang ngomong terus mulutnya dijahit gitu. Iya ya, Bu, benar. Oke, Wahyu. Wahyu, jauh. Arti bukan tadi kebun. Tata busana adalah jahit ya. Nah, itu bisa memanfaatkan limbah dari kain. Nanti bisa dimanfaatkan. Banyak tata busana bisa gawe bikin gamis. Jadi kalau seragamnya kegedean. Gede nih. Kalau kekecilan gara-gara corona minta digedein sama anak tata busana. Iya. Enak ya, gratis ya. Gratis. Gratis. Betul dia, woi. Betul dia. Dulur. Penjasa. Saya mau ditanyain dulu enggak nih? Untuk ada Bu. Ada Bu. Perkenalannya kan sudah. Udah jelas Bu perkenalannya mau Bu. Sudah ngerti. Ibu kan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ayo, proyeknya gambarannya sudah ada ya. Apa yang dipelajarinya apa ya? Siapa? Ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada bu. Materi apa sih? Gak ada bu. Gak ada. Ada. Berarti udah ngerti ya?
Insyaallah. Oh, jadi bisa langsung praktek. Bikin proyek. Nanti masih sama. Nanti sekilas aja ya. Nanti IPAS itu ada 2 sesi ya. Nanti kalian masuk lagi nanti jam berapa nih? 10. Nanti bukan sama ibu. Kalau ibu kan ibu Mariana, nanti ibu pegangnya di TKJ. Wih, jaluk ke mana? Ada lagi. Dahar. Nanti ada lagi. Guru IPAS itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian ketemu Ibu Rosia, ada Ibu Haji Atin, ada Ibu Chandra, sama Pak Irman. Iya. TOI karena siapa Bu? Udah cari. TOI itu nanti sama. Boleh gak apa Bu? Rombongan belajar. Untuk TKJ, Ibu Mariana sama Ibu Haji Atin, untuk PKR-nya nanti kalian dipegang sama Ibu Chandra sama Pak Irma. Nanti kita lebih fokus. Oh. Ibu Rosi ah ya. Sama Ibu Rosi. Nanti kalian bisa lebih fokus. Bisa lebih pahami lagi. Bisa kalian ilmu pengetahuan alamnya. Nah, sebelum ditutup nih. Aduh, mangat saya. Ada yang bisa bikin kesimpulan enggak dari pengertian mata pelajaran proyek IPAS? Mangan bae ora lembu-lembu. Enggak akan ibu tutup sebelum ada yang buat kesimpulan. Dong, siapa yang bisa? Yuk. Candi, Dana, Zaki. Hah? Ada yang bisa bikin kesimpulan? Sedikit. Aris, Bu. Boleh, sok. Dani, Nawang, Bu. Sedikit, Bu. Perempuan sih, Bu. Ayo. Perempuannya, Bu. Mas, ya. Suaranya hilang, cewek, mah, Bu. Ayo, siapa Rizky? Apa Apri? IPAS adalah gabungan dari IPA IPS. Mata pelajaran gabungan dari IPA IPS. Pelajarannya berbasis pro komputer. Ditekankan pada pembuatan di setiap kompeten. Siap. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sampai ketemu pada sesi 2 dan minggu depan. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durung. Oh iya, Bu. Enggak sabaran. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Mabar yuk. Apa kabar? Mabar FF. Woi, bayuan CR, woi.